Hai semua, kali ini saya nak promote tim CEO yang terbaru sekali, yaitu tim CEO Kingdom Extreme. Okay, ini adalah second generation punya. So rod ini adalah special untuk main jigging. Okay, so dia ada dua model, satu adalah spinning, satu adalah casting. Memang dia ada dua model. So bincuran ini harga dia murah, di bawah daripada 200 slot dari tempat satu patang. Dan kualiti dia memang bagus. Okay, first kita try tengok dia punya key pula. So untuk spinning dengan casting, dia kedua-dua model ini dia pun ada tiga size. Okay, first dia ada P13, lepas tu P24 yang medium action, lepas tu P36 yang heavy action. So yang sekarang saya tunjuk ini adalah size P13. So maximum jig weight dia adalah 200 gram. Max weight untuk joran ini adalah 23 kilo. Lepas tu plank yang dia pakai ini dikenali sebagai Japanese Torii Carbon Fiber Plank. Lepas tu dia tampar dengan strength, lepas tu dan sensitif. Okay, so joran dia lebih ringan sikit. Dia bukan solid carbon semua, tapi dia pakai carbon fiber yang tahan. Okay, lepas tu dia pun ada juga ini desain dia punya rail seat sini. Okay, rail seat sini dia desainnya slim design, so memang halus. Lepas tu guide pula dia gunakan dia punya bike dia guide, iaitu Fuji K guide. Okay, so ini memang tahan asap lah dan tahan panas. Lepas tu rear seat ini kita panggil VSS rear seat. Okay, so rear seat ini dia lebih tahan, premium quality punya. Okay, so ini colour dia pun cantik juga, macam iguana black colours. So boleh nampak dia Torii yang made in Japan punya blank. Lepas tu, untuk joran ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total ada 8 biji cincin. Okay, boleh nampak plank dia memang action dia cantik. So, ini adalah spinning mount model. Casting mount model pun sama juga. Pasal dia punya cincin dengan plank dengan wheel seat. Cuma dia biasa ini casting saja. Dan cincin dia pun lebih banyak sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama juga 8 biji cincin juga. Cuma perbezaan dia adalah P13, P24 dan medium action dan P36 yang heavy action. Okay, so rod ini dia memang berbaloi beli lah. Harga dia murah, lepas tu kualiti yang bagus.